Halo, kita bersama dengan selebriti TikTok dan juga bukciman Malaysia, yaitu Scorpio. Pian kereta start tu. Dah lama tak naik dah. Banyak ada.
berada di Pesta Kuala Lumpur. So, seumur hidup aku ni pertama kali aku datang Pesta Buku. Dalam macam naik LRT kan, naik public hampir-hampir sesat tu. Dan yup, hari ni aku agak flat, tapi sekejap lagi ada program Buku Gathering. So yeah, jadi nak Adika from Adika Shell. Jadi Adika buku apa? Okey. Apa-apa yang kau beli? Oh, buku mahalan inilah. Ah, buku. Wah, ini banyak. Seperti Dendam dan Rindu Harus Dibayutas. Inilah jadi filem dah, boleh tengok kat Netflix. Berapa tajuk dia? Dah dekat Netflix, dekat kami film dia tajuk dia Vengeance is Mine, All Others May Cash. Oh, okey. Banyak tajuk dia. Lebih kurang sama je dalam filem. So apa yang korang nampak dalam filem tu inilah dalam cerita dalam novel dia. Okey, selain buku tu, buku apa lagi? Tadi dah jenis baca merupakan buku yang kedua. Okey, dan seterusnya hari ini kita sebenarnya ramai lagi buku juga. Ada nanti kita kena susah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya ada. Apa tujuan kita kemari, kita para booktuber berkumpul sebab apa hari ini? Sebab hari ini kita akan ada session bersama semua booktuber-booktuber yang ada dekat sini. Kita akan promote kita punya channel dan stuff like that. Bagi tahu apa yang kita review, apa selalunya. Betul. Supaya kita ada banyak subscriber. Betul. Okey, jadi itu sahaja. Jom kita jumpa lepas ni. Okay, guys, so kalau korang tak datang lagi Pesta Buku KL ni, korang kena datang sebab dia sangat meriah. Dan korang boleh jumpa macam-macam discount yang korang takkan jumpa dekat luar tau. So korang datang Pesta Buku, turun pergi tingkat 4 terus kalau suka jenis fantasi ke atau fiction ke. Tapi ada je non-fiction kat sini. Cuma kalau korang suka fantasi, naiklah tingkat 4 terus. Terus je masuk dalam tu. Walaupun dia dah kat Astro and